Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan Hype, membahas berita terkini yang lagi hype banget. Yeni Wahid, putri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dengan tegas mengatakan bahwa keluarga dan Gus Durian, pengikut Gus Dur, tak akan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto jika memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Namun Yeni mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika PKB Muhaimin atau Caimin menjadi pengusung Prabowo di Pilpres 2024. Akan tetapi, jika Prabowo berpasangan dengan Caimin di Pilpres 2024, Yeni memastikan bahwa Prabowo tidak akan menerima dukungan dari keluarga Gus Dur dan Gus Durian. Direktur Wahid Institute, Yeni Muzanubah Wahid atau Yeni Wahid, mengungkapkan dukungan keluarga dan pendukung Gus Dur kepada Prabowo sudah pernah dilakukan pada pemilu 2009. Ketika itu, Partai Gerindra menebatkan limpahan suara dan membuat PKB yang dipimpin Caimin kehilangan 70% suara. Menurut Yeni, bahwa PKB Gus Dur berbeda dengan PKB Caimin, mulai dari corak politik, karakter politik, hingga yang diperjuangkan. Yeni percaya bahwa Prabowo sudah mengerti posisi keluarga Gus Dur dalam menyikapi PKB Caimin di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan apabila Yeni diajak menjadi tim sukses Prabowo yang menggandeng Caimin sebagai cawapres, dengan tegas Yeni akan menolak mentah-mentah jika ditunjuk sebagai tim sukses Prabowo Muhaimin. Well, jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam dan program Hype setiap hari. Jangan lupa untuk mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.